lihat jam di situ udah jam 7 lewat. Iya. Jam 5. Jam 5, Masya Allah. Ada di belakangnya. Yang di depan itu buat bukan buat khotib itu. Masya Allah, Masya Allah. Yang di sini buat jamaah, yang di situ buat khotib sebenarnya. Ala kulli hal jamaah, kita tidak akan lama-lama, tapi paling tidak pagi ini kita bisa menambah ilmu kita. Subhanallah ya. Seharusnya setiap muslim itu semangat untuk menuntut ilmu. Berapapun umurnya dan dimanapun dia berada. Kita tahu keutamaan menuntut ilmu dan keutamaan orang-orang yang alim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'il kawakib. Keutamaan orang yang berilmu di atas orang yang ahli ibadah. Ada dua orang nih. Dua-duanya ahli. Yang satu ahli ibadah, yang satu ahli ilmu. Orang yang ahli ilmu itu kemuliaannya seperti bulan purnama di atas bintang-bintang yang ada. Tatkala purnama datang, menghilang semua bintang. Ditambah lagi malaikat-malaikat ahlus samawat wal ard hatta al-hitan fil ma wa fi riwayah hatta an-namla fi juhriha la yastaghfiru li muallimin nas al-khair. Semua yang di langit dan semua penduduk bumi sampai ikan di lautan. Antum tuh kalau mancing ikan di mana? Di Danau Sentani. Ah, betul. Sentani, Masya Allah. Atau antum berangkat ke pasar lihat ikan-ikan yang sudah tergeletak di sana. Tuh beristighfar buat antum. Tapi sudah selesai tugas dia. Tapi ikan-ikan di dalam air beristighfar untuk orang yang mengajarkan kebaikan. Sampai semut di lubangnya. Semut itu yang berjalan, rombongan, itu beristighfar buat antum. Apa tidak ingin antum menambah ilmu? Kemudian para ulama itu pewaris Nabi. Wa innal ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris Nabi. Orang-orang kaya bukan pewaris Nabi. Kenapa? Karena para nabi tidak mewariskan dinar. Mereka tidak mewariskan emas dan perak. Wa innama warathul ilm. Yang mereka wariskan adalah ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang datang mengumpulkan ilmu dan dia dapat tuh ilmu, maka dia adalah orang yang mendapatkan keberuntungan yang besar sekali. Maka jangan putus asa untuk menuntut ilmu. Dan jangan berhenti menuntut ilmu. Catatannya satu. Niatnya benerin ketika menuntut ilmu. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, Al-ilmu la ya'diluhu syai. Ilmu itu enggak ada yang sebanding dengan ilmu. Iza sahhatin niyah. Asalkan niatnya benar. Murid-murid Imam Ahmad tanya, gimana niat nuntut ilmu benar itu kayak apa? Qala yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Dia niat ketika belajar untuk mengangkat kebodohan dari dirinya. Kita semua bodoh. Kita enggak tahu. Kita dilahirkan di muka bumi ini la ta'lamuna syai'an. Kalian enggak tahu apa-apa. Maka diwajibkan bagi kita untuk menuntut ilmu. Kau niat ketika nuntut ilmu datang ke majlis ta'lim untuk mengangkat kebodohan dari dirimu. Bukan untuk mendebat ustaz. Bukan untuk menjadi orang yang terhormat.
Dan kalau datang senantiasa dipersilahkan duduk di depan dulu. Bukan. Bukan untuk membodoh-bodohin orang. Tapi untuk mengangkat kebodohan dari dirinya. Setelah itu. Mengangkat kebodohan dari orang lain. Nggak cukup kau pintar untuk dirimu sendiri. Kenapa ikan itu sampai istighfar buat orang yang mengajarkan kebaikan? Tidak istighfar untuk orang yang ahli ibadah. Tidak istighfar untuk orang yang sholat. Tapi untuk orang yang mengajarkan kebaikan. Karena manfaat orang yang berilmu itu buat orang banyak. Sedangkan manfaat orang yang beribadah untuk dirinya sendiri. Ikan itu istighfar buat antum karena antum mengajarkan. Gak boleh tuh meracun sungai. Boleh dalam Islam memburu ikan pakai bom umpamanya. Kenapa kau bunuh tuh yang kecil-kecil? Kenapa kau bunuh anak-anaknya? Kau biarkan telurnya hancur dan kau bawa ibunya umpamanya. Dalam Islam enggak boleh. Makanya kita lihat orang yang mengajarkan kebaikan itu, ikan dapat kebaikan dari ilmu yang kau ajarkan. Semut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita membunuh semut. Termasuk binatang yang tidak boleh dibunuh apabila dia tidak mengganggu. Jangan sampai ada semut lewat. Ngapain lewat-lewat sini kau? Emangnya apa dia mau lewat situ, mau kemana? Nggak gangguin kau. Tapi ada orang yang jahil kayak gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa ada seorang nabi qarasathu namlah yang digigit sama semut. Fa'ahraqa qaryatan namlah. Ini nabi dari Bani Israel mungkin. Lalu nabi ini membakar satu kampungnya semut. Masya Allah, di Papua ini ada rumah semut. Masya Allah. Ini sama nabi itu dibakar. Lalu Allah menegur nabi ini mengatakan, Halla namlatun wahidah. Kenapa yang kau bunuh bukan satu semut yang ngegigit kau tadi? Ahraqta ummatan kanat tusabbih lillah. Kau telah membakar sebuah umat yang dahulunya bertasbih untuk Allah. Wallah, semut-semut itu bertasbih untuk Allah. Seringkali Allah sebutkan dalam Al-Quran Karim, yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih untuk Allah yang di langit dan di bumi, jemaah. Kenapa? Tuh, ketika orang punya ilmu dia faham, oh nggak boleh ternyata ini. Diajarkan orang, nggak boleh kau bully orang lain, nggak boleh kau cela orang lain, nggak boleh kau gibain orang lain. Dia selain memberikan pengetahuan kepada orang, dia juga menyelamatkan orang. Dan antum dengan bertambah ilmunya, diangkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Hibati filah, pagi ini kita akan membahas tentang sebuah surat dalam Al-Quran Karim. Yaitu surat Ad-Duha. Kalau kita melihat Juz Amma. Juz Amma ini 95% atau lebih atau kurang itu turun di Mekah. Ada tiga surat yang dikatakan surat Madaniyah di Juz Amma. Yang pertama surat Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab. Yang kedua surat Az-Zilzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalah. Dan yang ketiga idza jaa nasrullahi wal fath. Sisanya itu surat-surat yang diturunkan di kota Mekah. Kalau antum lihat, isi suratnya berkaitan dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Jarang yang isinya tentang hukum. Hukum halal haram. Kenapa? Karena masa Madinah adalah masa pemupukan iman. Belum turun di kota Mekah. Masa Mekah ya. Belum turun di kota Mekah ayat tentang pakai jilbab. Belum turun tentang pengharaman khamar. Belum turun tentang puasa. Belum turun tentang judi.
Orang masih minum khamar, orang masih main judi. Kapan itu ayat-ayat turun? Di Madinah. Tatkala iman sudah menyatu. Idza khalata al-iman fa syashatuhul qulub. Iman sudah menyatu dengan jantungnya, hukum apapun yang turun, para sahabat akan mengatakan sami'na wa ata'na, selesai. Tapi kalau iman itu belum siap, lalu kau ceritakan hukum, ini enggak boleh, ini haram. Kau itu semuanya haram, itu haram, itu haram. Mana yang halal? Iman belum siap. Maka yang terjadi adalah pemupukan keimanan, keimanan. Sehingga kalau kita menguatkan iman seseorang, dan ini dakwah para nabi semuanya, sebelum berbicara tentang hukum, mereka berbicara tentang keimanan. Aisyah menceritakan, andai kata itu ayat-ayat hukum turun di Mekah, kayaknya enggak akan diamalkan sama sahabat. Karena iman mereka belum siap. Tapi tatkala iman mereka siap, turun ayat pengharaman khamar melalui proses yang cukup panjang. Itu sebagian sahabat jemaah sedang pegang khamar. Lalu ada sahabat Nabi yang diutus untuk mengumumkan bahwa telah Allah turunkan pengharaman khamar. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amal syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Itu sahabat lari di kota Madinah mengumumkan hal itu. Itu sebagian sahabat pegang minuman keras di tangannya. Dia mau minum tuh, dengar pengumuman itu, enggak ada yang ngomong, ya Allah yang terakhir ya Allah. Karena imannya sudah kuat, itu dituangin langsung sama mereka. Sehingga lorong-lorong Madinah itu banjir khamr. Soalnya anak omong-omong ini, anak dengar bahwasanya ada kebiasaan buruk di daerah sini, minum-minuman. Kalau kau datang, muslim nih masih minum. Muslim masih minum. Kenapa dia masih minum? Ya mungkin imannya belum kuat. Usah hukum kita sudah jelaskan. Kita tidak bicara hukum sekarang. Orang kalau imannya enggak kuat, kau bacakan ayat-ayat Quran, apa akan bertambah iman dia? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jamaah rahimakumullah. Jadi penting bagi kita untuk mengkaji juz amma, tentang tafsirnya, tentang maknanya, dan tentang pengamalannya dalam kehidupan ini. Hari ini enggak, kita akan bicara tentang ad-duha. Disunnahkan imam itu kalau salat maghrib untuk baca ad-duha ke bawah. Kalau salat isya dianjurkan untuk membaca ad-duha ke atas sampai amma yatasa'alu. Kalau salat subuh dianjurkan untuk membaca dari al-hujurat sampai al-mursalat. Itu yang disebut tiwalul mufassal. Mufassal yang panjang-panjang dari al-hujurat. Ada khilaf di antara ulama, tapi ada yang mengatakan dari al-hujurat sampai juz amma. Kalau salat isya dianjurkan baca dari juz amma, dari amma yatasa'alun sampai ad-duha. Kalau maghrib dari ad-duha sampai an-nas. Agar orang itu terus mendengarkan tuh ayat-ayat tentang keimanan. Ditumbuhkan keimanan mereka. Cuma sayangnya banyak di antara kita yang sudah lama muslim itu enggak paham dengan yang dibaca imam. Sehingga dia sholat pulang, enggak ada pengaruh di dirinya kadang-kadang. Tadi ana sampaikan, orang-orang beriman itu kata Allah, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, iman mereka itu naik, bertambah. Tapi kita gimana mau bertambah, kita enggak paham. Air di
Danau Sentani itu asin apa tawar? Tawar. Gak ada yang bisa diminum di sini. Jazakallah khair jemaah. Nah kalau asin anda nggak mau minta air jemaah, tapi karena tawar yang minta air lah, nggak apa-apa kan. Barakallahu fikum. Taib. Banyak di antara kita yang ketika dibacakan ayat-ayat itu tidak bertambah, padahal yang dibaca imam itu berulang kali. Artinya imam sering baca qul ya ayyuhal kafirun. Kita juga enggak paham artinya. Baca qul huwallahu ahad. Baca idza zulzilatil ardh. Paling tidak yang pendek-pendek itu. Ustaz, ana udah tua, Ustaz. Sesuatu yang masyaallah zakza khair, syukran. Alhamdulillah. Sesuatu yang dibaca berulang kali tanpa antum menghafalnya, insya Allah hafal. Kalau Al-Fatihah ana yakin semua sudah tahu artinya. Tapi surat-surat pendek itu kau tambahin. Umpamanya setiap tahun kau tambah satu surat itu sebuah kehormatan. Setahun sekali ya, Ma. Jadi kalau antum umur 50 tahun, berapa surat yang dihafal? Berapa surat? 50 surat. Banyak apa sedikit, setahun sekali nambah satu surat. Antum kan biasanya kalau gaji pegawai itu di bulan Ramadan ada THR kan? Ada tambahan gaji satu bulan. Kau dapat tambahan gaji satu bulan, kau tambah satu surat dari Al-Quran Karim. Nggak bisa, setahun sekali. Bukan nggak bisa, nggak mau. Masa jemaah umpamanya kita bicara inna atayna kal kautsar berapa ayat? 3 ayat. Antum enggak bisa hafal 3 ayat dalam setahun. Bisalah insyaallah. Asalkan kita niat kita minta pertolongan kepada Allah karena di situ ada pesan-pesan keimanan yang besar sekali dan itu yang sering dibaca oleh imam. Sehingga kita pun perlu bertambah keimanannya. Surat Ad-Duha. Surat ini Makkiyah. Diturunkan tidak lama setelah turunnya Iqra. Bahkan ada riwayat-riwayat yang mengatakan surat ini adalah surat yang selanjutnya. Ketika sempat terputus wahyu kepada Nabi alaihissalatu wassalam dan Nabi kebingungan. Beliau rindu dengan turunnya wahyu. Dikatakan ada yang 2 minggu wahyu itu putus. Ada yang mengatakan sampai 4 bulan, tapi yang jelas wahyu itu terputuskan. Dan ini bantahan buat orang-orang orientalis yang mengatakan wahyu itu bikinan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu memang bikinan Nabi kita alaihi salatu wasallam, maka Nabi tidak perlu menunggu. Kapan dia mau, dia bikin tuh. Tapi di sini disebutkan beliau menanti. Akhirnya turun ayat ini. Ana akan bacakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Allah bersumpah demi waktu duha. Atau demi siang secara umum. Allah itu bebas bersumpah dengan apa saja. Karena dia Al-Khaliq. Allah bersumpah dengan mentari. Allah bersumpah dengan malam, dengan fajar, dengan asar, wal asri, wal fajri. Allah bersumpah bebas karena dia pencipta. Tapi kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama pencipta kita. Rasulullah SAW mengatakan man halafa falyahlif billah. Wa fi riwayat man halafa bighairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, dengan selain nama penciptanya, maka dia telah berbuat kesyirikan. Kalau bersumpah katakan wallahi, tallahi, billahi, wa rabbil ka'bah, wa rabbis samawati wal ard, walladhi nafsi biyadihi. Itu Nabi SAW sering kalau bersumpah mengatakan demi yang jiwaku berada di tangannya, yakni Allah. Allah ketika bersumpah dengan waktu duha, ingin kita itu
melihat kebesaran Allah. Dua, siapa yang bisa mendatangkan mentari, kemudian dia terbit dan membawa cahaya? Ada yang bisa di antara manusia? Ada yang bisa di antara negara-negara adidaya yang besar-besar? Nggak ada yang bisa. Itu hanya Allah yang bisa mendatangkan. Ketika Nabi Ibrahim berdebat, berdialog sama Namrud, Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Rabbku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Apa kata Namrud? Qala ana uhyi wa umit. Aku juga menghidupkan dan aku mematikan. Dia bisa bunuh orang, yang satu dia biarkan hidup, yang satu dia bunuh. Bisa dia lakukan itu. Nabi Ibrahim tahu, bukan itu yang dia maksud. Tapi dia tidak hendak memperpanjang debat sama Namrud. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Sesungguhnya Allah menerbitkan mentari dari timur, kau terbitkan dari barat. Kalau kau Tuhan, kau terbitkan dari barat. Fabuhitan ladzi kafar. Nah, itu cuma. Wallahi tidak ada yang bisa melakukan hal itu. Hanya Allah Jalla Jalalu. Maka Allah bersumpah dengan duha. Kau lihat waktu duha, ya Allah. Bisa terang benderang seperti ini. Wal laili idza saja. Allah bersumpah demi malam ketika gelapnya menutupin malam itu. Ketika tenang. Kok bisa ketika malam itu datang dengan tirainya, gerakan manusia semuanya jadi melemah, bahkan menghilang. Mobil-mobil yang lewat jadi berhenti. Binatang-binatang yang ramai jadi tidur. Siapa yang membuat itu? Allah. Kau lihat ya Allah, itu dia benar ya. Kita jadi tenang ya. Tubuh yang gagah perkasa kalau sudah malam, nah tahu kok jadi lemes dan tidur dia. Itu Allah yang bikin. Lalu Allah mengatakan kepada nabinya, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Ada orang-orang musyrikin yang mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ditinggal sama Tuhannya. Sudah diabaikan oleh Rabbnya. Maka Allah mengatakan, Allah tidak meninggalkan engkau. Rabbmu tidak meninggalkanmu. Dan Rabbmu tidak membenci. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih ketika wahyu terlambat turun. Maka ayat ini menumbuhkan bahwa ternyata Allah cinta sama dia. Lalu Allah mengatakan, walal akhiratu khairun laka minal ula. Ini buat kita semua juga. Sesungguhnya akhirat itu buat engkau jauh lebih baik daripada dunia. Allah ingin menanamkan di diri nabinya tentang keutamaan akhirat. Wallahi jamaah, kalau antum membaca tuh hadis tentang orang yang terakhir masuk surga. Orang yang terakhir masuk surga dan orang yang terakhir keluar dari api neraka merangkak dia. Allah mengatakan kepada orang ini, fa inna laka mithla dunya wa ashrata amsalia. Ini orang terakhir yang masuk surga, kedudukannya di surga bagimu seperti isi dunia ini dan 10 kali lipat. Itu orang yang terakhir masuk surga. Bagaimana dengan kehidupan Allah? Enggak ada apa-apanya. Allah menceritakan tuh tentang bagaimana orang-orang nanti pada hari kiamat, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftada. Nanti kau kalau di hari kiamat mau menembus dirimu dari azab Allah. Kalau di dunia kita bisa menembus diri kita. Anak kita di penjara. Kita datang ke kepolisian, udahlah, anak tembus. Berapa 100 juta anak kasih. Orang-orang yang korupsi, koruptor,
Itu ada sebagian koruptor, kata teman-teman yang ngurusi koruptor, ada mereka Ustaz yang maghrib, yang isya sama subuh di penjara. Isya sama subuh di penjara. Jadi sholat isya di penjara. Habis isya pulang ke rumahnya. Kapan ke penjara lagi? Subuh. Kan orang penjara tahu semua, oh Masya Allah fulan. Selalu ada di penjara. Siapa engkau? Dan kita tahu sipir-sipir itu bisa dibayar. Bisa dibayar. Di dunia bisa kita beli itu. Tapi nanti di akhirat, andai kata kau datang dengan sepenuh bumi ini emas. Antum kalau punya segunung timika emas, Masya Allah. Jadi orang paling kaya di dunia. Nanti pada hari kiamat, kalau kau bawa sepenuh bumi ini emas, bukan setimika, sepenuh bumi ini emas, Allah tidak akan terima buat engkau. Kau menebus dirimu, enggak ada. Kenapa? Dunia ini enggak ada artinya buat Allah. Allah hancurkan rata sama tanah nanti. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Law kanati dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah, ma saqa minha kafiran syarbata ma." Andai kata dunia ini nilainya di sisi Allah ada nilainya seperti satu sayap nyamuk. Satu sayap nyamuk. Antum kadangkala ambil semprotan, antum bunuh tuh nyamuk, antum ambil yang mati itu. Antum pegang. Andai kata dunia rumahmu, kau perhatikan dari yang paling kecil. Kampungmu, kotamu, provinsimu, negerimu, benuamu, duniamu ini ada nilainya seperti satu sayap nyamuk. Antum putusin tuh satu sayap nyamuk, antum buang. Ada nilainya seperti satu sayap nyamuk. Allah tidak akan berikan kepada orang kafir satu teguk air. Tak akan Allah kasih. Dunia ada artinya. Kita lihat Allah berbagi dunia kepada Fir'aun. Allah kasih dunia kepada Qarun. Allah kasih dunia kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Allah kasih dunia. Karena memang ada artinya. Maka Allah mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasalam tidak menyibukkan diri dengan dunia. Bukan berarti orang Islam tidak boleh kaya. Tolong digarisbawain. Kalau bisa orang Islam kaya semuanya, tapi jangan cari dunia. Buat apa kau kaya lalu kau tinggalkan? Seperti orang yang berburu rusa. Dia lari, dia kejar, dia tangkap rusa. Setelah ketangkap, alhamdulillah, gak diikat sama dia. Lari itu rusa. Kau katanya dapat rusa. Iya, aku dapat rusa. Mana? Lari udah rusanya. Begitu pula orang yang cari dunia. Kemana dunia yang kau kumpulkan? Gak ada. Apa yang kau bawa? Cuma kain kafan. Semuanya ditinggal. Maka carilah dunia untuk mencari akhirat. Ambisinya tetap akhirat. Niatnya tetap rumah di surga. Bukan rumah di puncak. Bukan rumah di Jakarta. Bukan rumah enggak. Sudahlah. Semua akan aku tinggal. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarku. Allah benar-benar akan memberikan kepadamu suatu nikmat yang engkau akan ridha. Nabi akan ridha. Ada yang mengatakan ini maksud adalah syafaat. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ridha satu umat di neraka. Maka semua yang mengatakan la ilaha illallah dan tidak melakukan kesyirikan mengharap dengan ucapannya wajah Allah, maka dia tidak akan kekal di dalam neraka. Semua nabi itu doanya telah mereka segerakan di dunia. Dan semua nabi memiliki satu doa yang mustajab. Sedangkan untuk nabi kita Muhammad SAW disimpan buat siapa? Buat kita, jemaah. Buat umatnya. Beliau cinta sama kita. Dan Allah mengatakan Allah benar-benar akan memberikan kepadamu sehingga kau ridha. Jangan terlalu sibuk dengan dunia. Udah, Allah akan berikan sesuatu yang lebih dari itu. Lalu Allah mengingatkan Nabi alaihi salatu wasalam kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan. Kita kadang kala lupa sama nikmat Allah, perlu diingatkan. Dan orang tua ya,
Kalau melihat seorang pemuda sukses dan dilihat kesuksesan yang mengantarkan dia kepada jalan yang tidak benar, kok panggil tuh sini, kata dia. Nah, Allah sudah kasih rezeki sama kau. Allah kasih sehat sama kau. Kau dulu miskin. Kau dulu gak punya apa-apa. Bersyukurlah atas nikmat yang Allah berikan. Allah mengatakan kepada Nabi-Nya alaihissalatu wassalam, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'auna. Ada tiga nikmat yang Allah sebutkan untuk Nabi. Bukankah Allah mendapatimu dalam kondisi yatim, tidak ada yang mengasuhmu, kau ditinggal mati oleh ayahmu, kemudian ditinggal mati oleh ibumu, lalu ditinggal mati oleh kakekmu, lalu Allah berikan pengasuh buat engkau. Kau diasuh oleh paman. Allah tuh yang kasih. Bagaimana Allah jadikan Abu Thalib yang tidak beriman mau merawat Nabi Muhammad SAW sampai mati. Setelah itu Allah jadikan sahabat-sahabat Ansar yang melindungi Rasulullah SAW di kota Madinah. Allah tuh yang ngasih. Kau dulu sendirian yatim, Allah yang kasih. Supaya kita sadar jemaah, segala keindahan itu berasal dari Allah dan segala keburukan kita penyebabnya. Wa wajadaka dhalan, dan Allah mendapatimu tersesat. Engkau tidak tahu Al-Quran, engkau tidak tahu dengan kebenaran, engkau tidak tahu dengan wahyu. Kemudian Allah kasih hidayah sama engkau. Allah yang kasih hidayah. Kau awalnya tidak tahu dengan Al-Quran, tidak tahu dengan wahyu. Allah tuh yang kasih hidayah. Dan Allah mendapatimu ailan, miskin, tidak punya apa-apa. Wallah ya Rasul sallallahu alaihi wasallam miskin jemaah. Beliau kerja sama Khadijah, beliau pernah menjadi pengembara kambing. Beliau itu pernah menjadi ya pekerjanya Khadijah, bawa hartanya Khadijah. Dia tidak punya modal untuk berdagang. Tapi dia menjualkan barang-barangnya Khadijah. Tidak punya apa-apa. Bahkan ketika menikah pun Khadijah yang kirim maharnya. Pamannya juga miskin. Dari keluarga yang miskin. Lalu Allah beri kekayaan. Apa Allah berikan harta kepada Nabi SAW? Para ulama tafsir menjelaskan. Yang pertama, bisa jadi Allah memperkaya Nabi dengan hartanya Khadijah. Itu sebagai bentuk kecukupan yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Tapi ulama tafsir lainnya mengatakan, yang Allah kasih kepada Nabi adalah kekayaan jiwa. Karena Nabi SAW menjelaskan, laisal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina ghinan nafas. Kaya itu bukan dengan banyaknya harta benda. Kaya itu bukan dengan banyaknya aset yang kau miliki. Bukan. Kaya itu dengan kaya jiwa. Ketika orang menerima dengan apa yang Allah berikan itu orang kaya. Kalau kau gajimu tiap bulan 30 juta tapi kau ingin dapat 35 juta, berarti kau belum kaya. Kenapa? Karena kau masih ingin tambah lagi, tambah, belum kaya. Tapi orang kaya adalah yang kaya jiwanya. Nabi SAW pernah mengatakan kepada para sahabatnya, irda bima qasamallahu lak, takun aghnan nas. Ridalah engkau dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Engkau akan menjadi orang paling kaya sedunia ini. Dan itu yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Nabi seringkali masuk rumahnya, enggak ada makanan di rumahnya. Beliau pagi kadang-kadang datang mau sarapan ke rumah istrinya. Beliau tanya, hal min ta'am, ada makanan yang bisa dimakan? Kata istrinya, enggak ada. Kecuali air. Lalu Nabi SAW mengatakan, idzan ana sha'im. Kalau itu hari ini aku puasa. Sering beliau puasa sunnah itu. Karena memang tidak ada yang mau dimakan. Tapi beliau orang paling kaya sama. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah menangis melihat rumah Nabi.
Sallallahu alaihi wasallam melihat punggung Nabi yang tidur dengan tikar dan membekas tikar punggung. Nabi alaihi salatu wasallam, Umar bin Khattab mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, tuh Kaisar Romawi, Raja Persia hidup bergelimang harta, sedangkan engkau kayak gini ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Mali walid dunya. Apa urusanku sama dunia ini, Umar? Akan ditinggalkan. Ada apa kau capek-capek? Itu buat mereka di dunia dan buat kita kelak di akhirat." Itu jawab Nabi alaihi salatu wasallam, kaya jemaah. Hatinya kaya. Dan antum lihat orang-orang yang Allah kasih ghina di hatinya, hidupnya tenang. Malam bisa tidur. Bisa kumpul sama keluarganya. Dia tidak takut dengan usahanya. Mau bangkrut ya, kalau memang bangkrut mau gimana lah. Ana mohon sama Allah yang terbaik. Tapi dia ridho dengan apa yang Allah berikan. Allah kasih penyakit sama dia, ya Allah, mudah-mudahan penyakit ini menghapuskan dosa-dosa hamba, ya Allah. Dia tahu seperti itu. Kekayaan di jiwanya. Dan itu yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Memang di akhir hayatnya, Nabi SAW sempat memiliki harta lebih. Ketika Khaybar ditaklukkan, Nabi di akhir hayatnya, ketika haji wada, beliau berkorban berapa ekor onta? Berapa ekor onta jemaah? 100 ekor onta. Tapi ketika di Medina, beliau punya satu kambing beliau potong. Dua kambing beliau potong. Tapi ketika haji wada, beliau hadiahkan itu ke rumah Allah. 100 ekor onta. Ketika kaya, bukan untuk mempersenang dirinya di dunia. Kekayaan itu untuk menambah derajatnya di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita pun yang punya kelebihan harta, kau tambah derajatmu di surga, bukan di dunia. Bukan kau tambah tingkat rumahmu saja. Rumahku satu tingkat, aku membuat dua. Aku membuat tiga. Nah, gak apa-apa kalau kamu itu, silahkan. Tapi kau juga harus berpikir, apakah rumahmu di surga juga sudah tingkat? Kau sudah bangun satu masjid, kau bangun masjid yang lainnya. Kau sudah sumbang karpet buat masjid, kau sumbang masjid lainnya. Masya Allah, karpetnya bagus ini jemaah. Ada masjid-masjid yang karpetnya kasar, yang kadang-kala orang kalau sujud itu kepingin cepat bangun dari sana. Dia kalau imamnya lama, ya Allah imamnya ini gimana, kata dia. Kenapa imamnya lama? Karpetnya bagus tempatnya imam. Karpetnya bagus. Kau lihat, kau beli karpet yang bagus buat masjid. Bukan hanya mengganti karpet di rumahnya, tapi karpet di rumah Allah juga kau ganti. Kau gunakan kekayaanmu untuk menambah derajatmu di surga. Itu yang lakukan oleh Nabi SAW. Lalu setelah Allah ingatkan dengan nikmat-nikmat itu, Allah mengatakan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Fa ammal yatima fala taqhar, wa amma sa'ila fala tanhar." Itu nikmat-nikmat sudah Allah berikan kepadamu, maka anak yatim itu kau harus perhatian sama dia. Jangan kau hardik dia, kesian enggak ada bapaknya dia. Kau juga dulu pernah yatim. Maka Nabi SAW begitu perhatian sama anak yatim. Beliau mengatakan, "Ana wa kafilul yatim kahatain." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Aku bersama orang yang merawat anak yatim seperti ini di surga Allah Subhanahu wa taala." Dan beliau pernah mengatakan, "Inni uharriju alaikum bihaqqid dha'ifain." Aku benar-benar menimpakan kesusahan kepada kalian dalam urusan dua hak orang yang lemah. Satu anak yatim, yang kedua wanita. Maka beliau perhatian sama anak yatim. Enggak boleh makan harta anak yatim. Ustaz, tapi anak yatim yang di rumah itu, Ustaz, nakal banget Ustaz. Iya, kalau kau nakal kau didik dia. Kalau kau harus menghardik dia, hardikanmu itu dalam rangka mendidik dia. Bukan dalam rangka membenci dia. Karena ingat, engkau menjadi walinya dia. Atau engkau menjadi orang yang memiliki kelebihan harta sehingga engkau merawat dia. Tolong orang-orang yang merawat anak yatim, perhatian sama anak yatimnya. Wa ammasail, adapun orang yang bertanya,
Sa'il ini dua maknanya. Sa'il orang yang bertanya urusan agama atau sa'il orang yang meminta urusan dunia, minta duit. Jangan kau, ya, kau celah dia, kau bentak dia. Kalau enggak mau ngasih, enggak usah dikasih. Tapi enggak perlu ngomong macam-macam sama dia. Ustaz, bagaimana dengan peminta-peminta yang di lampu merah? Di sini insya Allah enggak ada. Di sini enggak ada. Ada apa enggak? Alhamdulillah. Kalau di Jawa, di Jakarta kadangkala itu masih banyak tuh orang minta-minta. Ya sudah, kalau enggak mau kasih, kau angkat tangan. Karena ada orang-orang yang memang profesinya mengemis. Dan pemerintah kita melarang ngasih mereka. Karena kalau kita kasih mereka, kita rawat mereka. Tapi mungkin kau bisa ngatakan sama dia, kau enggak mampu, ayo kau ikut naik mobil ke rumahku. Aku akan kasih. Dia enggak akan ikut. Kenapa? Karena dia memang pekerjaannya minta-minta. Tapi kita usul, kalau kita lihat orang enggak mampu, kau kasih. Kau enggak mampu ngasih, kau katakan kepada dia, Afwan, sekarang aku belum punya, mudah-mudahan nanti kalau kau ada rezeki, kau datang lagi ke sini. Berikan janji bagus buat mereka. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu, ceritakan. Nabi disuruh menceritakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Wahyu yang Allah turunkan. Al-Quran Karim yang Allah wahyukan kepada dia. Ceritakan. Banyak nikmat Allah yang Allah berikan. Dan ini pelajaran buat kita semua. Kita itu kalau dapat nikmat sering diam. Tidak cerita. Tapi kalau dapat musibah satu kampung tahu. Kita curhat sana, ya Allah, anak baru dapat musibah, kata dia, apa, ditipu orang. Berapa juta? 100 juta, ya Allah. Kesana lagi, anak baru ditipu orang, doakan ya. 100 juta, satu kampung tahu. Ketika kau dapat untung 200 juta, kau cerita sama mereka. Enggak, Ustaz, kata dia. Nanti pada mau ngutang sama anak mereka. Kita kadang kalah gitu. Seharusnya yang kau ceritakan itu nikmat, bukan musibah. Kalau kau dapat musibah, kau ceritakan sama Allah. Ibnu Qayyim rahmatullah alaih menceritakan tentang orang yang mengadu tentang musibah yang menimpa dia. Lalu dikatakan kepada orang ini, kashku man yarhamuka ila man la yarhamu. Engkau mengadukan zat yang mengasihimu, Allah yang ngasih musibah sama kau itu. Kau mengadukan Allah kepada orang manusia yang tidak mengasihimu. Seharusnya kau mengadu kepada Allah. Ya udah ya Allah, minta pertolongan sama Allah. Kalau kau dapat nikmat, kau undang saudara-saudara. Habis sholat subuh, semuanya sarapan di rumah. Ada apa nih? Alhamdulillah, aku baru dapat nikmat. Syukur atas nikmat Allah. Bukan hanya dengan mengatakan alhamdulillah, tapi juga dengan menceritakan. Masuk ke warung, hari ini aku yang bayarin. Ada apa ini? Alhamdulillah, aku baru dapat nikmat. Ceritakan nikmat yang Allah berikan. Sehingga seorang hamba benar-benar mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada dia. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Karena jamnya dari tadi enggak bergerak di sana. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kalau kiranya ada pertanyaan, katanya saat tiga pertanyaan mungkin. Khabar jamaah berkaitan dengan tema kita. InsyaAllah semua sudah jelas. Tinggal bagaimana kita mengamalkannya dalam kehidupan ini, dalam mensyukuri nikmat Allah. Berusaha terus untuk menambah pengetahuan agamanya, tafsir Al-Qur'annya, hafalan Qur'annya, sehingga kita tahu bahwasanya Allah Jalla Jalla akan memberikan derajat kepada orang-orang yang berilmu di atas orang-orang yang beriman. Baik. Ana cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Masyaallah. Kasihan ada yang sudah nulis jemaah. Nah, sudah capek dia nulis. Tapi bismillah. Ustaz, apakah
ada doa khusus agar kita diberi kemudahan untuk melangkah ke majelis-majelis ilmu. Perasaan sudah diiringi dengan berbuat baik, beramal, sedekah yang sembunyi-sembunyi, tapi terkadang berat sekali melangkah, terutama pasangan kita yang tidak pernah ke tempat seperti ini. Bagaimana cara tepat dapat mengajaknya agar seiring sejalan di jalan sunnah? Sholat iya, baik iya, hanya berbeda jalan. Apakah menerima saja ini semua sebagai takdir Allah? Bagaimana cara meraih mengejar hidayah dari Allah? Subhanallah jemaah. Ya, kita melihat apa yang disabdakan Rasulullah SAW terjadi. Beliau mengatakan sebelum meninggal, ketika diminta wasiat oleh para sahabatnya, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelah aku mati, dia akan melihat perselisihan yang banyak sekali, perbedaan yang banyak sekali. Itu di umat Nabi Muhammad SAW. Solusinya apa? Fa'alaikum bisunnati. Kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatul khulafa'ir rasyidin. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiina min ba'di. Tamassaku biha wa'adu 'alaiha binnawal. Kalian pegang teguh itu dengan sunnahku dan sunnah para khalifah. Khalifah yang mendapatkan petunjuk setelah aku, dengan sunnahnya Abu Bakar, dengan sunnahnya Umar, dengan sunnahnya Uthman, dengan sunnahnya Ali. Berpegang teguh dengan gigit, dengan gigi geraham kalian. Dan memang berpegang teguh dengan agama Allah di akhir zaman itu berat. Bahkan Nabi SAW mengatakan, inna min waraikum ayyama sabr. Di balik kalian itu ada hari-hari yang penuh dengan kesabaran. Al-qabidu ala dinihi kal-qabid ala jamr. Orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang memegang bara api. Itu yang terjadi. Berat berpegang teguh dengan agama. Engkau mungkin melihat soal, alhamdulillah suamimu sudah sholat, alhamdulillah sudah sedekah, berbuat baik, alhamdulillah. Tinggal didoakan, semoga dia jadi lebih baik. Semoga dia dalam kehidupan ini mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Karena Nabi mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka, ingat bukan tidak mengamalkan jemaah, tidak suka. Ada orang mengamalkan tapi dia tidak suka. Ya, mengamalkannya karena ikut aja orang-orang. Ini berbicara tentang urusan hati. Faman raghiba an sunnati falaysa min. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, kata Nabi SAW, dia bukan dari golonganku, kata Nabi SAW. Maka kita perlu belajar lagi. Kalau tadi dikatakan sulit mengajak pasangan hidup, ya didoakan. Tidak berhenti berdoa. Terus kau tunjukkan ya, orang kalau sudah datang ke majelis ilmu, kalau ilmunya sudah tambah, amalnya nambah. Karena ilmu ini bukan hanya untuk wacana dan wawasan. Oh, saya paham, saya ngerti. Bukan untuk itu. Ilmu ini untuk diamalkan. Makanya Allah sering menyebutkan amanu wa amilu sholihat. Beriman dan beramal soleh. Tidak hanya cukup kau taruh di dadamu ilmu itu, tapi kau amalkan. Seorang istri, umpamanya, ketika dia faham dengan sunnah-sunnah Nabi SAW, dia faham dengan ajaran Islam yang kafah, yang memang kita disuruh untuk masuk ke dalam Islam secara kafah, di situ dia harus semakin baik kepada suaminya, semakin menghormati suaminya, semakin menghargai suaminya. Pelayanan di rumah semakin maksimal. Sehingga suaminya lihat, masya Allah, istriku sekarang jadi lebih baik. Tapi kalau kau setelah kau punya ilmu, ngerti ilmu, kau tambah kasar sama suaminya. Melayani suami dengan wajah yang cemberut. Duduk di depan suaminya dengan wajah yang tidak nyaman. Ya sulitlah, suami akan menerima. Tapi kalau kau semakin baik, suami akan lihat, subhanallah. Insya Allah yang kau pelajari mudah-mudahan bermanfaat. Dan doakan suamimu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Adapun bagaimana cara meraih mengejar hidayah dari Allah, ya banyak caranya.
Salah satunya mendatangi majelis ilmu, berdoa, mengamalkan yang sudah diketahui, baca Al-Qur'anul Karim, itu kitab hidayah, ajak suaminya untuk baca Qur'an, tadarus di rumah, ngomong sama suaminya, "Bang, aku ingin baca Qur'an, lalu kau jelaskan sama aku artinya lewat terjemahan itu, Bang." Mudah-mudahan dari situ ada hidayah, Bang. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kita tutup lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.